Assalamualaikum. Boleh eh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, Kak Ain, penaja Kak Ros, puan-puan sekalian, penaja baju. So, ingat ke Kak Ros yang pakai nama baju ni? Alhamdulillah, ini elok je. Lepas tu saya fikir bila Kak Ros nak bagi lagi. Seminggu, sebulan satu baju, alhamdulillah. ID tu Ustaz. Apa khabar semua, sihat eh? Alhamdulillah, lama kita tak jumpa eh. Tapi kelas dah mula kan? Sekali baru dengan Ustaz Yusof. Ustaz Indah sekali lah. Ustaz Indah tajuk apa sebenarnya? Dia umum lah. Dia tengok kalau macam apa tu, dia kalau macam ada isu kan, isu. So dia ambil pada Bincangkan antara Pak Mazhab tu lah. Oh, macam tu ya? Ustaz Yusof, tajuk apa itu? Ayat kursi kan? Dah habis lah? Panjang perbahasan dia Baik, insyaAllah pada pagi ni kita masuk topik baru lah tentang hadis. Kita tengok dululah macam mana. Kalau sesuai, kita tengoklah dalam 1, 2, 3 kali kelas. Kalau sesuai, kita teruskanlah. Ataupun kita mula dulu hari ni, nanti Kak Syida, ibu-ibu bincanglah balik macam mana ya. Sebab bila dia masuk ilmu baru ni, satu di peringkat saya sendiri pun akan kekok juga. Manalah yang sesuai. Kadang-kadang kita nak cari satu benda yang sesuai tu, setahun baru kita jumpa. Baru jumpa rentak dia. Jadi ibu-ibu pun mungkin akan ambil masa jugalah untuk jumpa rentak ni, nak bincang tentang hadis Nabi kan. Dan sebenarnya kalau okey, mana perbincangan kita ni menepati cita rasa, kita teruskan. Buku ni yang saya guna ni buku yang basic lah. Dia nak tak nak kena belajar sikit lah tentang disiplin ilmu hadis. Sikit lah. Tapi sikit lah, kita takkan pergi nyawa lah sebab dia akan jadi berat. Macam Quran pun kita tak bincang tentang disiplin ilmu Quran secara detail. Sikit-sikit je. Apa khabar Mami? Tafadhali bil julus. Jadi buku yang kita gunakan ni, tajuk dia Mabadi'ut ta'amul ma'a sunnatin nabawiyah. Prinsip-prinsip bergaul dengan sunnah nabawiyah. Ditulis oleh seorang ulama India yang sekarang ni ada di Malaysia pun, Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri. Beliau di quiz. Dan menariknya, Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri ni dia buat kitab Arab, dan quiz ni dia bersungguh, dia terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi buku ni dalam bahasa Melayu ada. Nanti kalau saya simpan nombor penjual buku tu, saya cuba tanya yang Melayu tu berapa harga. Kemudian kita buat order lah pembelian dia untuk jadi rujukannya. Bukunya simple je. Simple pun banyak jugalah. Bahasa Arab Ustaz? Yang ni bahasa Arab yang saya punya Arab. Saya pernah habis baca bukunya, alhamdulillah. Baik, kita cuba tengoklah. Saya pun tak tahu nak mula macam mana tu. Kita ada point, tapi kita nak mula dari mana tu. Nanti kalau ibu-ibu ada mana yang tak clear tu, bagi tahulah ya. Kita cuba ni baliklah. Kita cuba pelan-pelan, satu-satu. Sampailah kita boleh faham benda tu, insya-Allah.
Baik, yang pertamanya terlebih dahulu. Baik ya. Saya cuba cari satu pang. Okey, begini eh. Sekarang ni kita cuba lihat istilah dulu sebagai permulaan lah. Satu, ibu biasa dengan perkataan al-hadis. Al-hadis. Lagi, as-sunnah dan as-sirah. Berat sikit lah untuk awal ni, dia kena bincang definisi sikit je. Okay, al-hadis, as-sunnah dengan as-sirah. Sebenarnya sebahagian ulama, bila dia sebut hadis, hadis adalah sunnah. Sunnah adalah hadis, sama je lah. Kalau di UKM sebagai contoh, dia ada pengajian Al-Quran dan sunnah. Pengajian Al-Quran dan sunnah. Kalau di UM yang saya lalui, pengajian Al-Quran dan hadis. Jadi ada bincang lah mana satu lebih tepat, hadis ke sunnah. Tapi tetap bincang lah sunnah tu asal perkataan apa, hadis asal perkataan apa, biarlah yang tu eh. Sebahagian ulama' dia membezakan antara Al-Hadis dengan As-Sunnah. Ceritanya begini ya, hadis ni dia merangkumi empat elemen. Satu, kata-kata Nabi SAW. Min qawlin. Okay, kata-kata. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan bahasa Arab apa? Fi'lin. Okay, fi'lin. Ketiga tu saya tak pandai apa terjemah bahasa Melayu je. Persetujuan kot. Persetujuan ataupun takririn. Dan satu lagi, sifat. Sifat ni apa ya? Ciri. Sifat ataupun ciri, karakter. Au sifatin. Sifatin ni dia ada dua. Satu, bentuk tubuh badan Nabi SAW. Dan yang kedua adalah akhlak. Bentuk tubuh badan Nabi dan juga akhlak. Itu sifatin. Baik, jadi sebagian ulama dia sebut sunnah ni merujuk kepada fi'li. Okay. Contohnya kita dengar hadis Nabi kan, innamal a'malu bi niyat. Eh. Itu masuk kategori mana tu? Innamal a'malu bi niyat. Sifat, perbuatan, sifat. Sirah? Mana Kak Nizam sirah? Masuk Kak. Sirah ke sifat? Sifat. Oh, sifat. Sorry. Sifat, innamal a'malu bin niyat. Kala Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Nabi berkata, amalan itu bermula dengan niat. Nak masuk yang mana satu tu? Kata-kata. Oh, nanti saya terangkan eh. Qaul artinya kata-kata Nabi SAW. Jadi yang tu Nabi sebut, innamal a'malu binniyat. Tapi perbuatan Nabi contohnya, apabila Nabi berjalan macam mana, bila Nabi makan macam mana, bila Nabi salat macam mana, yang tu maksud apa tu? Perbuatan eh? Perbuatan. Yang tu dia lebih kepada sunnah. Jadi ada sebagian ulama' dia kata sunnah ni merujuk kepada perbuatan Nabi SAW. Kan orang sebut sunnahnya kita sekian-sekian-sekian buat. Yang ni merujuk kepada perbuatan. Tapi sebagian ulama' lain tak setuju. Dia kata sunnah ni semualah.
sunnah dengan hadis ni benda sama je. Sunnah adalah kata-kata, sunnah adalah perbuatan, sunnah adalah persetujuan, dan satu lagi adalah sifat. Sirah ni dia luas. Sirah ni adalah perjalanan hidup Nabi SAW. Sirah asal perkataan sara. Sara artinya kenderaan tu sayyarah. Sayyarah ataupun pejalan kaki pengembara sayyarah dalam Quran. Sayyarah waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Sara berjalan. Sara berjalan. Jadi kalau orang Arab dulu dia berjalan di atas padang pasir, nampak tak dia punya tapak kaki dia? Nampak lah. Dia berjalan atas padang pasir. Kita berjalan sini tak nampak kan, bekas tapak kaki kan? Ni berjalan atas padang pasir, nampak dia punya jejak kaki dia tu kan. Jadi kita boleh cam dia bergerak dari mana sampai ke mana, kemudian belok ke kanan, kiri, dia patah ke belakang balik ke. Jadi sara ni ibarat orang berjalan di atas padang pasir, kita tahu dia punya jejak dia. Itulah kehidupan Nabi dipanggil sirah, kerana kita tahu jejak kehidupan Nabi SAW dari lahir sampai ke meninggal dunia. Sirah. Sebab tu dia ada satu kitab ditulis oleh Az-Zahabi, Siyaru A'la Min Nubala, perjalanan hidup tokoh-tokoh terbilang. Siyaru A'la Min Nubala. Jadi ni lah yang punya hadis ataupun sunnah. Baik, boleh-boleh clear situ. Hadis terdiri daripada empat elemen. Apa dia? Ibu-ibu, kata-kata, perbuatan, persetujuan, sifat. Okey, semula. tak nampak kan? Tutup mata, tutup mata. Jujur. Okey, hadis terdiri daripada empat. Satu, kata-kata, perbuatan, persetujuan, sifat. Nah, itu hadis. Contohnya, kita sebut tadilah innamal a'malu binniyat, kata-kata kan? Ataupun, okey, saya baca. Qala Nabi SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Okey, itu hadis apa? Okey, saya ulang balik. Saya balik selain, saya silap tadi. Qala Nabi SAW, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait. Itu nak masuk bab apa? Yang sini dia. Kata-kata. Macam mana Kak Syam lecam itu kata-kata? Na'am. Qala Nabi tadi saya baca kan? Qala Nabi artinya Nabi berkata. Dia kena lah. Walaupun Nabi pun tak faham pun apa dah hadis ni sebut. Tapi kita boleh bayang kot mengucap apa tadi kan? Tapi berdasarkan perkataan qala, Nabi berkata, itu hadis qawli lah. Hadis percakapan Nabi. Boleh kan? Ya, cerita kan? Okey. Qala banyak kata dalam hadis tadi, sebenarnya perbuatan perkataan macam tu. Qala tu perkataan Nabi lah. Nabi sendiri cakap. Qala Nabi. Dia sendiri sebut. Qala Nabi. Baik. Yang kedua, okey. Yang kedua, contohnya ada hadis Malik bin Al-Huwairis. Malik bin Al-Huwairis pergi ke sebuah masjid dan dia pun nak tunjuk cara salat Nabi SAW. Dia pun berlakon, inilah cara salat Nabi, sekian. Okey, itu hadis apa? Hadis perbuatan, fi'il ataupun sunnah tu kan? Yang ni kerana itu merujuk kepada perbuatan Nabi SAW kan? Hadis Uthman bin Affan yang juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhumah, tunjuk cara berwuduk. Itu hadis apa? Perbuatan. Sebab dia tunjuk cara Nabi berwuduk. Kita bagi clear yang tu dulu. Bila clear yang ni senanglah sikit. Okey. Ataupun hadis saya bacakan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana alaihi salatu wassalam yasumu hatta naqul la yuftir. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Nabi ni pernah dia puasa lama sehingga kami berkata Nabi ni memang tak nak
apa yang apa memang nak puasa je ni. Tak nak dah apa eh? Bahasa Melayu. Maknanya Nabi hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, sampai Nabi ni macam tak ada hari yang dia tak nak puasa. Tapi ada masa Nabi tu tak puasa-puasa pun, hari ni tak puasa, esok tak puasa, sampai kami pun fikir Nabi ni tak nak puasa ke? Ha, jadi itu hadis apa tu? Fa'il, perbuatan Nabi. Okey, baik. Ataupun ada orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sebut pada Nabi. Masa tu Nabi gini, Nabi sebut, kamu hendaklah bergerak ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Jangan kamu solat asar, melainkan bila kamu tiba di perkampungan Bani Quraizah. Clear? La yusallian dal asar, jangan kamu solat asar, sehinggalah kamu sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Sahabat Nabi pun bergerak menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Di tengah jalan tu waktu asar masuk. Maka sebahagian sahabat Nabi solat terus. Sebahagian yang lain, salatul asar bila sampai di kampung Bani Quraizah, itu pun di hujung-hujung waktu. Bila mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bagi tahu Nabi Rasulullah. Rasulullah suruh macam itulah, dah lebih kurang itulah. Rasulullah suruh kami salat asar di kampung Bani Quraizah. Tapi yang itu ada sembahyang kami salat tengah jalan. Sembahyang daripada kami salat bila sampai di sana hujung waktu. Mana satu yang betul? Nabi pun mendiamkan diri. Maknanya Nabi berterima dengan kedua-dua kaedah tadi. Okey, baik. Itu hadis siapa tu? Persetujuan. Takrir ya. Mana Nabi okeylah, mana-mana pun tak ada masalah kan. Okey, baik. Ataupun hadis yang bunyi begini, kunna nusalli ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakataini ba'da ghurubi syams. Seorang je datang ini. Oh ya. Yeah. Qabla salatil maghrib kana sallallahu alaihi wasallam yarana nusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Kami pada zaman Nabi dulu, kami akan salat sunat 2 rakaat sebelum salatul maghrib. Nabi tengok kami salat. Nabi tak suruh kami salat, tapi Nabi pun tak tegah kami salat. Okey, itu hadis siapa tu? Persetujuan, takrir eh. Okey, clear. Ataupun yang lain, ada hadis daripada Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu. Okey, teka siapa ibu-ibu? Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah. Siapa Kaniza? Isteri Hamzah. Isteri Abu Sufyan. Abu Sufyan, isteri Abu Sufyan. Macam mana? Ibu. Lama tak ada kelas cerita ni punya. Apa ni? Bin ni, bukan perempuan ni, lelaki ni. Bin. Bin tu anak lelaki kan? Binti anak perempuan. Dah bagi dah. Hindun bin Abi Halah adalah anak kiri Nabi SAW. Beliau adalah anak Khadijah dengan Abu Halah. Dan setelah itu, Khadijah dia ada dua anak, Hindun dengan Halah. Mula-mula dapat anak nama Halah, maka suaminya dikenali Abu Halah. Kemudian dia dapat anak nama Hindun. Dan kemudian dia kahwin dengan seorang lagi nama Atiqah. Dapat anak perempuan, dia pun letak nama Hindun. Jadi ada Hindun lelaki, ada Hindun perempuan. Dua anak jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Hindun pun sebut dalam hadis Asy-Syami'ul Muhammadiyah riwayat At-Tirmizi. Dalam Jami' Tirmizi ada Al-Hasan bin Ali. Okey, Al-Hasan bin Ali siapa? Anak Syirina Ali. Cucu Rasulullah. Ali ni tanya Hindun, pakcik, cubalah cerita Nabi tu macam mana bentuk dia. Maka dia pun sebut, kana rab'ah wa huwa idza tuli aqrab shadidul bayad aswada sya'ril lahyah hasan as-saghr
أهدب أشفار العينين بعيدما من بعيدما بين المنكبين. Nabi ni dia adalah seorang yang Raba'ah. Raba'ah ni tinggi tapi tidak terlampau tinggi, tidak rendah. Maknanya dia tinggi, tak sampai terlampau tinggi, lebih tinggi daripada sederhana tinggi. Biasanya orang sebut Nabi ni sederhana tinggi. Sebenarnya tak, Nabi lebih tinggi daripada kadar sederhana tinggi. Cuma tidak terlampau tinggi, tidak tinggi lampai. Nabi ni orang yang putih, Nabi ni janggutnya terlalu hitam, sekian-sekian lah ceritanya. Okey, itu hadis apa, ibu-ibu? Sifatin. Kini lah tu. Itu sifatin. Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, oh, terlupa ke ni tu? Baru dia ingat? Masya Allah. Okay, kita dah bincang pasal hadis ni cikgu eh. Cikgu dengan Asunah. Saya lupa dah nama. Anis. Saya ingat Husna. Husna tu nama mak ke nama anak? Husna tak ada lain yang senang pergi sekolah. Jadi yang terbincang hadis atau sunnah ada empat bahagian. Iaitu kata-kata, perbuatan, terkerir dan sifat. Dan ibu-ibu dah clear dah apa beza antaranya. Okey, sekali lagi eh. Saya buat teka-teki lagi eh. Dan ibu-ibu cuba sesuaikan. Itu bahagian mana? Mula dengan Kak Nizar dulu. Dalam ramai ni dia mudah. Sorang-sorang pula. Okey. Hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia macam mana eh? Nabi ni bila dia berjalan, dia berjalan laju macam turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Okey, itu hadis apa? Hadis sifat perbuatan. Orang lain dah hasut dah sifat eh. Dia berjalan laju macam turun dari tempat tinggi. Perbuatan, bukan sifat. Perbuatan ya. Jazakillahu khair, barakallahu fikum. Kak Syah pula. Kak Syah, Nabi adalah seorang yang paling ramah dengan orang. Tak pernah marah orang. Nabi seorang yang baik. Itu masih dalam bab apa? Sifat. Sifat yang mana tu? Ada lagi. Dah cakap. Okey, akhlak. Okey. Barakallahu fikum. Sifat ni dia ada dua bahagian, Mami. Satu, bentuk tubuh badan Nabi. Yang kedua, akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Astaga, saya lupa. Saya dah lupa nama. Padahal Mak Kanji dah. Bendahari. Kak Su. Maaf, selalu lupa. Kak Su nama pun apa ya? Suraya. Bintang Suraya eh. Ada ke nama Suraya dalam Quran eh? Dia tak adalah nama Suraya. Tapi dia ada bintang yang dikaitkan dengan bintang Suraya. Wa annahu huwa rabbu syi'ra. Asy'ra tu Suraya. Sak kan? Sak. Suraya. As-Suraya bukan sin. Sak. Oh no. Sak. Sak yang betul. Suraya. Kalau sin tu tu kak Syamsu apa? Syam Suria apa? Tu Suria tu matahari. Kak ni Suraya, bintang yang berada terlalu jauh dan pernah disembah oleh Arab Jahiliyah dulu. Dia sembah bintang tu. Sebab bintang tu bintang yang sangat hebat. Okey, Kak Su eh? Macam mana pula dengan hadis? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dhira. Kata-kata. Macam mana boleh cakap? Ada kata qala kan? Mudah kan? Okey, Kak Siti. Ada hadis menyatakan, yang saya cuba tengok sini. Macam mana dah? Astagfirullahaladzim. Itu Umar dengan Ammar. Umar dengan Ammar tu orang lain.
Alah, saya tak nak cari yang dekat sini, cari yang tak jumpa. Okey, contohnya Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi ini kana daimal bishr. Kana daimal bishr, sahlan khuluq, layyinal janib, laysa bifadh wala ghaliz. Sekian sekian. Nabi ini adalah orang yang mudah selalu bermanis muka, orang yang mudah kita nak sembang, orang yang lembut. Ha, tu hadis apa tu? Sifat. Sifat yang mana tu? Sifat? Oh, akhlak. Ha, dia masuk dalam bab sifat, iaitu akhlak. Beza dia akhlak dengan, kalau akhlak dalam bahasa Arab, khuluqi. Kalau tubuh ni, tubuh badan ni panggil khilqi. Ada tak? Apa doa tengok cermin, ibu? Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan ciptaan aku, maka perelokkan akhlak aku. Jadi beza, beza sikit je al-khuluqi dengan al-khilqi. Baik, jadi itu pembahagian tentang hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Baik, sunnah Nabi ini pula kemudiannya dibahagikan kepada dua. Dalam satu aspek dibagikan pada dua. Jadi, dah tengok. Adik buat apa ni? Astagfirullahaladzim. Apa adik buat ni? Kenapa bapa sebut mana tak nak? Dia main dengan kawan tu. Ha, ni sana. Siang dia boring dah. Apa tadi? Okey, sunnah terbagi pada dua ya. Satu dipanggil sunnah muakkadah dengan sunnah ghairu muakkadah. Okey, apa maksud sunnah muakkadah? Sunnah yang amat dituntut. Okey, kalau sunnah ghairu muakkadah yang tidak dituntut. Tak diberatkan sangat. Macam mana tu? Ada juga ke sunnah yang tak diberatkan sangat? Okey. Kalau kita buat pahala tu dapat kekal. Hai muakkad, macam yang muakkad tu betul-betul yang diberatkan, yang betul-betul ditekankan Rasulullah lah, semua Rasulullah buat. Tetapi yang raya muakkad ni kadang-kadang Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah tak buat. Okey, okey, macam tu clear. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang selalu Nabi buat. Kalau ghairu muakkadah, ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tinggal. Okey, kalau kita kecilkan kepada bab salah sebagai contoh. Okey, cuba Kak Ros dulu. Apa contoh salah muakkadah dan apa pula salah ghairu muakkadah? Sebelum fajar contoh. Okey, kalau ghairu muakkadah contohnya sebelum asar masuk ghairu muakkadah ke? Saya pun tak pasti yang tu. Ada kata rawatib ni muakkadah dengan ghairu muakkadah. Saya tak berapa setuju dengan yang tu. Tapi mungkin ghairu muakkadah adalah salat sunat sebelum maghrib sebagai contoh. Berdasarkan hadis tadi kan. Nabi tengok kami salat sunat sebelum maghrib. Nabi suruh ke? Tak. Nabi larang ke? Tak. Jadi dia masuk ghairu muakkadah. Siapa nak buat silakan, siapa tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Itu ghairu muakkadah. Itu kalau dalam salat. Contoh ibadat yang lain, apa yang muakkadah, apa yang ghairu muakkadah? Selain daripada bab salat, apa lagi? Puasa. Isnin Khamis muakkadah gitu. Okey, kalau ghairu muakkadah? Puasa pertengahan. Puasa putih mungkin muakkadah. Mungkin yang tidak muakkadah ni muakkadah je ke? Wallahu alam, wallahu alam, kemungkinan yang
Kalau puasa ghair muakkadah ni adalah puasa macam mana nak cerita tu? Kalau puasa pada hari Jumaat, Ashura muakkadah, boleh tak kita puasa pada bukan hari Jumaat? Tak. Tak boleh juga, tak boleh juga kata macam tu. Itu masuk dalam bab yang lain. Ghair muakkadah ni, kalau kita puasa 10 Muharram, boleh tak kita nak puasa 10 Muharram saja? Boleh. Boleh. Cuma sebaik-baiknya 9 dan 10. 9 tu kita nak masuk dalam bab apa tu? Muakkadah, insya-Allah, muakkadah. Tapi bagaimana pula kalau puasa 9, 10 dan 11? 11 tu nak masuk kategori apa tu? Saya rasa betul. Yang 11 yang bulan tu termasuk ghairu muakkadah. Kan ada orang cakap kalau tak dapat 9 dan 10, kita buat 10 dan 11. Dan ada orang kata lebih baik buat 9, 10 dan 11. Tapi kemungkinan 11 itu ghairu muakkadah. Tidaklah dituntut sangat pun. Tapi siapa nak buat, buatlah. Nampak eh? Muakkadah ni maknanya sunat yang betul-betul dituntut. Tak boleh kita nak tinggal. Ghair muakkadah tanahlah dituntut sangat. Okey, contohnya begini. Kalau perbuatan Nabi SAW, kalau kita musafir, kita boleh tak nak salatu sunnah rawatib? Kita dalam perjalanan, kita pun contohnya kita singgah di RNR Temerlo. Kita pun nak solat sunat, nak solat zuhur qasar. Tapi kita tak nak jamak lah. Kita nak buat solat zuhur je. Boleh tak kita nak buat qabliyah dan ba'diyah zuhur? Boleh. Tak dituntut. Jadi insya-Allah dia termasuk dalam bab ghair muakkadah. Kalau mengikut sebahagian ulama, bukan semua ulama. Kalau pegangan sebahagian ulama, solat sunat itu sendiri pun memang tak dituntut. Ghair muakkadah ni bukan dituntut. Muakkadah ni kuat tuntutannya. Kalau ghair muakkadah tidaklah kuat tuntutannya. Tapi kalau saya sendiri, saya pegang, memang tak dituntut pun solat sunat rawatib dalam perjalanan. Bila dah sampai tempat, itu cerita lain. Dalam perjalanan tu, dalam perjalanan pergi dan dalam perjalanan balik, tidak ada pun sunnah Nabi SAW salatu sunnah ar-rawatib, kecuali salat sunat subuh dan salatul witir. Tetapi mengikut sebagian ulama, boleh tak nak buat? Mazhab Syafi'i, boleh. Boleh tu mungkin termasuk sunnah ghairu muakkadah. Tidaklah kuat dituntut, tak buat pun tak apa. Tapi kalau nak buat, silakan. Mungkin dia termasuk gitu, ya. Wallahualam. Itu beza antara sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Dan satu lagi sebelum kita lanjutkan perbincangan, sunnah ni pun ada ulama bahagikan kepada tashri'iyah dengan ghairu tashri'iyah. Tashri'iyah ghairu tashri'iyah. Okey, apa maksud tashri'iyah? Yang disyariatkan. Ghairu tashri'iyah tidak disyariatkan. Maknanya disyariatkan ni dia jadi syarak, dia jadi bahan syariat. Kalau kita buat dapat pahala. Manakala ghairu tashri'iyah kita buat pun tak dapat pahala. Apapun, saya sempat lihat kupasan Syekh Al-Amin Syafiq ni. Beliau adalah seorang ulama yang besar. Dan beliau ada mengarang kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Al-Amin Syafiq ni. Dia sebut sunnah ni dia ada, bila kita bahas tashri'iyah dengan ghairu tashri'iyah, dia ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama tashri'iyah yang dapat pahala. Okay, tashri'iyah yang dapat pahala ni. Yang kedua, ghairu tashri'iyah ni dia terbahagi kepada dua pula. Satu, tidak dapat pahala. Satu, boleh dapat pahala. Okey. Apa contoh sunnah tashri'iyah? Banyaklah. Solat Nabi, cara makan Nabi, itu sunnah tashri'iyah. Apa-apa? Ada, tinggi cepat nanti.
Siap bangun. Ada anti anti bagi makan sikit. Amin. Mai bangun. Siap bangun. Cuba. Ini tu anti cepat. Anti bagi air. Ada air apa ya? Lampuk ha. Anti bagi air. Cepat cuba. Okey. Apa contoh sunnah ghairu tasyri'iyah? Sunnah ghairu tasyri'iyah ni contohnya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa? Kenapa? Tak ada dah apa. Ghairu tasyri'iyah ni contohnya cara Nabi berjalan. Cara Nabi jalan, cara Nabi gerak tangan, cara nak cara mimik muka Nabi ke. Di syariat tak kita nak ikut cara tu? Tak kan? Jadi kalau kita buat tu pun contohnya Nabi SAW suka makan labu kuning. Suka sungguh. Nabi pernah duduk dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Dua orang je makan. Dan sebab dua orang tu makan dan makan dalam tu ada labu kuning. Anas tak makan, Nabi makan. Nabi pun belik-belik mana ada lagi labu kuning, Nabi ambil, Nabi ambil. Sampai Anas pun tolong cari labu kuning untuk Nabi SAW. Dan kata Anas, sejak hari tu barulah aku pun suka belajarlah makan labu kuning tu. Tengok Nabi suka sangat kan. Okay, makan labu kuning tu sunnah tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Ghairu tashri'iyah. Kalau kita tak makan berdosa ke? Makruh ke? Kalau kita makan dapat pahala ke? Tak dapat pahala pun. Sebab dia hanya makanan, makanan kegemaran Nabi. Okay, makan kurma. Tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Makanan sunnah. Makanan sunnah ghairu tashri'iyah. Ini kena tambah sikit lagi. Makanan sunnah ghairu tashri'iyah. Tak ada kaita pun Nabi Nabi minat benda tu. Macam mana? Pakaian Nabi SAW. Nabi antara pakaian Nabi adalah gamis. Macam kemeja kan? Jadi kalau kita pakai kemeja tu dapat dapat pahala ke? Tak dapat pahala kan? Pakai gamis tu tak dapat pahala pun. Dek makan ke dek? Adik nak? Dan tak apalah. Ialah dia. Itu sunnah ghairu tashri'iyah. Maknanya kalau kita buat pun tak dapat pahala. Tapi dalam sunnah ghairu tashri'iyah dia ada satu tu. Kalau kita buat dapat pahala. Macam mana ibu-ibu? Ghairu sunnah ghairu tashri'iyah, kita buat tak dapat pahala kan? Ada orang suka makan kurma, makanlah. Itu dia suka. Tapi ada orang tak suka makan kurma. Bolehkah kita kata orang yang tak suka makan kurma ni meninggalkan sunnah? Tak boleh. Itu makanan. Makanan tu anak-anak saya pun tak berapa kurma. Adakah anak saya ni meninggalkan sunnah? Adakah saya suka makan kurma maka saya ni mengamalkan sunnah? Tak, itu makanan je. Tapi jadi sekarang ni macam mana sunnah ghairu tashri'iyah boleh memberikan pahala kepada kita? Ya? Apa kisah dah? Tak buat. Sebab okay, kalau kita kita berpuasa dengan kurma, sunnah Rasulullah SAW berpuasa kan? Okey. Itu adakah itu juga boleh datangkan pahala juga ke? Kita sunnah ke? Tashri'iyah ke? Bayar makan raya ke? Kita kan, oh, kita berniat? Okey, baik. Jadi kalau dia boleh dapat pahala, ya, kalau disusuli dengan niat. Contohnya, memanglah tak berapa minat makan kurma, tapi tengok Nabi makan kurma je, mesti ada rahsia dia. Jadi walaupun kajian sains, contohlah kajian sains menunjukkan, kalau tak makan kurma pun, makan buah yang lain pun sama je, dia punya kekuatan. Yang penting, bila kita nak buka puasa, jangan makan banyak mengejut. Adik? Duduk-duduk makan. Jangan makan banyak mengejut nanti gastrik. Sebagai contoh, makan sikit je, kemudiannya pergi salatul maghrib. Tapi sebab kita tengok Nabi ni, suka makan kurma. Kalau makan kurma ni teringat pada Nabi. Kita pun niat makan kurma kerana cinta kita kepada Nabi SAW. Barulah dia masuk dalam bab sunnah ghairu tashri'iyah ma'jurah. Sunnah ghairu tashri'iyah tapi dapat pahala, insyaAllah. Ataupun pakaian pun. Tapi pakaian ni pun dia kena bahas begini. Jubah tu sunnah ke tak?
Jubah tidak sunnah ataupun sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah ghairu tasyri'iyah ni bukan sunnah lah ceritanya. Tapi bahasa-bahasa lainnya sunnah tapi tidak disyariatkan. Okay, pakai jubah bukan sunnah. Yang sunnah adalah berpakaian bersih, kemas, tutup aurat dan tutup maruah. Itu sunnah. Jadi tetapi ada orang tu dia bila dia pakai jubah, dia pakai jubah tu sebab mengingatkan diri pada Nabi, dan dia tahu dengan pakai jubah ni ada ke orang pakai jubah pergi panggung wayang sebagai contoh. Tapi pergi panggung wayang pun tak ada masalah, tak dosa pun. Cuma nak cerita bila pakai jubah di tempat yang tak berdosa pun fikir panjang tak? Sehingga dia dah tengok aku pakai jubah pergi panggung wayang, saya tak jumpa lagi lah. Kalau kita terjumpa mana-mana ustaz yang pergi panggung wayang, saya pun pergi juga tengok perempuan yang pun budak-budak lah. Tak ada lah saya nak pakai jubah, berat lah, saya pakai biasa je lah kan. Saya tu lah sebab dia budaya. Betul kita kata jubah ni budaya. Tapi bagi masyarakat kita yang tidak menjadikan jubah sebagai budaya, tiba-tiba kita pakai jubah kerana cinta kepada Nabi SAW, insyaAllah kita dapat pahala. Adapun perbuatan pakai jubah semata-mata seperti contoh sekolah memang menetapkan pakaian uniform adalah jubah, itu tak dapat pahala pun. Tak dapat pahala sunnah pun. Orang Arab pakai jubah tu, standardnya itu hanya pakaian budaya je. Dengan jubah tu lah diorang pergi kelab malam, diorang duk joget dengan jubah tu. Siap ada igal lagi di atas kepala tu kan. Itu tidak mendapat apa-apa pahala pun. Tetapi dia dapat satu lagi, menghina pemakaian yang soleh. Pakai jubah tapi di kelab malam menghina pakaian tu sendiri. Dia boleh dapat dosa melalui itu. Jadi sunnah ni dia dua gitulah. Rambut Nabi, sunnah tasyri'iyah ke ghairu tasyri'iyah? Panjang pendek tu. Ghairu tasyri'iyah. Tak boleh guna hujah. Rambut Nabi dulu panjang, so kami pun nak simpan rambut panjang. Tu mengarut. Saya tak berani komen yang tu. Sebab ada khilaf kalangan ulama. Dia panjang pula perbahasan. Okey tu sikat rambut macam mana? Kan Nabi sikat rambut belah tengah tu. Tasyri'iyah ke ghairu tasyri'iyah? Ghairu tasyri'iyah. Yang penting Nabi masa tu nak berbeza budaya dengan orang Yahudi. Jadi saya kawan-kawan dulu pun rambut belah tengah. Kata sunnah. Untuk bahan dengan ustaz sunnah. Saya fikir balik kalau lah saya jadi ustaz. Dan memang saya pun bercerita jadi ustaz di sekolah sebenarnya. Tapi masih tak boleh. Saya geram je nak buat debat antara pelajar dengan ustaz tentang apa maksud sunnah mengikut rambut. Rambut panjang, rambut belah tengah apa tu, berdebat. Biar pelajar tu belajar daripada kesilapan dengan menggunakan hujah. Dia pun cari lah hadis-hadis semua tu nak kata rambut panjang ni bagus. Ustaz pun kata pasal study juga nak lawan dengan pelajar ni. Buat satu pertengahan debat. Melalui debat itulah mereka belajar ilmu Quran, ilmu hadis. Dan mereka pula, maknanya kita menjadikan kesalahan itu sebagai cara meningkatkan ilmu. Jadi diorang pun terpaksa debat guna ilmu lah untuk mempertahankan kesalahan diorang. Tapi akhirnya diorang pun kena realize diorang silap. Yang betulnya rambut panjang bukan sunnah. Berambut kemas mengikut semasa, tempat, itu adalah sunnah. Kalau tempat tu kena rambut panjang, ya silakan rambut panjang. Tapi kalau di Malaysia ni nak rambut panjang buat apa? Cuaca panas. Kalau orang yang belajar di negara sejuk, biasalah simpan rambut panjang. Tapi Malaysia ni sabuklah rambut panjang-panjang. Tidak kemas, tak menunjukkan orang yang soleh, maka tak payah, itu bukan sunnah. Jadi kita dah faham antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah ghairu tasyri'iyah. Serban Wallahu'alam. Tahu saya pun ghairu tasyri'iyah. Ghairu. Itu tidak ada tidak ada hadis yang tetap dalam bab itu. Tapi kita kena faham kenapa ada cadangan. Kita potong kuku ni mula dari sini, sini, kemudian sini, barulah ibu jari. Sebab itu hanyalah pandangan bermula dengan kanan berakhir dengan kanan. Itu sahaja. Tapi ada ulama kata tak juga. Maknanya buat semua potong semua kanan, kiri. Jadi memanglah tidak ada ketetapan jadi mana jadi mana. Cuma mula kanan mula kiri sebab Nabi suka mula kanan dulu, barulah Nabi buat yang kiri. Jadi dia ambil sunnah dari sudut kanan dulu baru kiri dulu,
Itu sunnah. Tapi menentukan jari yang mana, itu tidak ada mana-mana hadis pun menyatakan perkara demikian. Makan dia. Hari potong rasa tak ada. Saya tak jumpa lagi. Allah Allah. Takut kot-kot betul ke ada hari tertentu boleh potong kuku ke apa. Saya tak tahu yang tu. Ya. Yeah. Kopiah sunat kan. Adakah juga kalau kita nak pakai sebagai sunnah? Ghairu tasyri'iyah. Ghairu tasyri'iyah. Tak ada tak ada satu dalil pun menyatakan pakai songkok ke kopiah pun ni sunnah. Sebab anak-anak kan dia kalau pergi masjid dia tak pakai songkok lah kopiah. Semua dia cakap lagi sunnah ni sunnah. Ha. Yang kata sunnah lah pakai lah. Tu je lah. Jangan kaitkan yang sunnah aja. Oh, tak boleh. Ustaz, dia makan apabila saya rasa hadis tu perlu dipertimbangkan balik. Betul ke benda tu? Wallahualam. Tapi dari sudut dari sudut realitinya mungkinlah betul lah. Realitinya. Hadis-hadis ni macam kita susah juga kan. Susah juga. Kena check lah. Mana kena tanya orang fasalu ahla zikr. Kena tanya orang tahulah. In kuntum la ta'lamun. Belajarlah. Ha ah. Ha, gitu. Walaupun dia kata hadis riwayat Bukhari, betul ke hadis riwayat Bukhari? Ah, kena check dulu. Kita tak boleh pandai-pandai siapa akan ustaz ya hadis ni. Betul. Betul. Ah, oh, dah WhatsApp banyak kan? Ah, itu hadis betul dah tu. Ha. Hadis 20 tu okeylah mami, tak ada masalah. Cuma dah nampak berhenti sebelum kenyang tu saya lupa dah. Dah lama saya kaji benda tu lupa. Rasanya tidaklah ada hadis yang sahih. Mungkin hadis yang dhaif kot. Mungkin betul. Mungkin betul. Tapi untuk kita nyatakan Nabi ni berhenti sebelum kenyang, rasanya agak payah macam tu. Sebab ada hadis menunjukkan Nabi makan sampai kenyang. Ada hadis Nabi nyamuk Abu Hurairah sampai Abu Hurairah kenyang. Jadi nak kata berhenti sebelum kenyang tu macam mana tu? Kenyang yang macam mana? Ha. Dia makan sikit pun jadi itu payah tu. Saya kena cek balik kat Niza. Betul tak hadis berhenti sebelum kenyang? Rasanya hadis itu daif. Tak sampai maudhu. Rasanya daif. Saya kena cek balik. Cumanya kalau kita nak tanya ada tak hadis menunjukkan sahabat makan sampai kenyang, Nabi makan sampai kenyang, ada. Yang Nabi jamu Abu Hurairah minum susu kambing tu sampai kenyang? Ya. Yeah. Minum juga minum minyak sampai kenyang. Nah, ada. Tapi kenyang tu bukan kenyang yang melampau. Kenyang je lah. Sisa kenyang gitu je lah. Puas lah. Nak kata berhenti sebelum kenyang tu ni. Payah ke? Sebab kadang-kadang bila kita berhenti sebelum kenyang, kita akan makan lagi. Sebab lapar lagi kan. Macam mana ni? Kau ada masalah. Ada tak boleh ke? Okey, beramal dengan hadis yang dhaif ni ada beberapa syarat kita kena faham ya. Baik, walaupun ni tak apalah, kita ikut step dah. Tapi kita ada beberapa benda kita akan ulang-ulang, termasuk yang ni pun mungkin akan berulang banyak kali kan. Okey, baik. Beramal dengan hadis yang dhaif, satu syaratnya tidak terlalu dhaif. Kalau hadis itu terlalu daif, tak boleh aman. Kita memang tak dapat tahu. Melainkan dengan kajian ulama' je. Kita hanya membaca. Kita nak buat kajian tu memang payah. Hanya orang tertentu je di dunia ni boleh buat kajian baru dan boleh menghasilkan jawapan yang tepat. Yang kita ni hanya membaca kajian je. Jadi ulama' dulu dah kaji, kita pun baca. Oh, ulama' kata ini tidak terlalu daif. Ini daif. Itulah dengan kemampuan kita. Yang kedua, satu tidak terlalu daif, yang kedua tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau bertentangan, kena buanglah. Mari kita bincang subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, sahih ke daif? Daif. Daif, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi daif.
Subhana rabbiyal a'la bihamdi dhaif, yang sahih subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. So boleh tak kita nak amal yang dhaif tu? Boleh. Ni tak boleh, ni bertentangan ni. Kita dah cerita poin ni ibu-ibu. Muspari sungai tu tadi yang makan tak? Tak boleh lah. Sebab bertentangan. Ibu-ibu kita dah sebutkan ni tidak bertentangan ni. Kecuali dia boleh tu kalau hadis tu hadis yang sahih juga. Hadis sahih bertembung dengan hadis yang sahih. Satu ada kurang, satu lagi lebih, boleh kita nak amal mana-mana. Tak ada masalah sebab dua-duanya sahih. Ataupun satu sahih dengan hasan. Hasan ni bawah sikit daripada sahih, atas daripada dhaif. Okey lagi. Contohnya macam mana? Contohnya ada doa ketika rokok ataupun sujud. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Allahumma a'udzu. Tapi ada riwayat lain, Allahumma inni a'udzu. Ada tambahan? Inni. Ada dua sahih. Allahumma a'udzu pun ada hadis sahih. Allahumma inni a'udzu pun ada hadis yang sahih. Jadi nak amal yang mana pun boleh. Rabbana sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamda. Rabbana lakal hamda. Hadis yang lain, sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamda. Ada wa. Jadi lakal hamd sahih, walakal hamd sahih. Jadi boleh amal yang mana-mana. Sebab dia dua sahih. Tapi bila daif bertambah dengan sahih, yang daif, goodbye lah. Tak boleh amal lah. Tak apalah dah amalkan tu. Lepas ni tak boleh dah lah. Daif. Dia semana Rabbiyal Azim je. Dan semana Rabbiyal A'la je. Tak ada wabihamdi. Ya? Yeah? Tak kira lah kat mana-mana pun. Hadis itu memang dhaif. Nampak? Hadis ada dalam sunat Nabi Daud. Dan Imam Abu Daud kata, aku bimbang tambahan Nabi Hamdi tidak datang dari Nabi SAW. Dia sendiri pun takut. Dia tulis tapi dia kata aku takut benda ni. Okey, baik. Yang ketiga, hanya dalam bab fadailul a'mal, bukan dalam semua benda. Ni kita nak ambil semua benda. Tak boleh. Hanya dalam bab bagi motivasi so kita beramal je. Elok. Dia benda elok tak semua sesah eh. Kalau lah benda elok tu boleh kita amalkan, pandai kita pun subhana rabbiyal azimil karimi al majidi, macam-macam lah kita tambah kalau nak elok. Nampak eh? Kak Ain? Contoh kalau kita kata elok lah. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dalam solat. Salah ke saya nak sebut ya rabbal alamin kan elok? Memanglah elok tapi agak-agak dah. Nampak Kak Ain eh? Elok tak elok tu bukan dengan penilaian akal. Dalam bab ibadat, elok tak elok penilaian sunnah. Kecuali dalam bab yang tak ada kaitan dengan ibadat. Kalau tak ada kaitan dengan ibadat tak apa. Kalau ibadat tak boleh, dia sunnah. Contohnya tak ada kaitan ibadat, nak baiki jalan bila kerajaan baru ambil Selangor dulu-dulu. Tak apa, ini bukan cerita politik. Kerajaan Pakatan Rakyat ambil Selangor, dia pun nak buat satu polisi baiki jalan hanya pada waktu malam. Adakah sunnah larang? Tak ada. Buat je lah. Itu bukan sama ibadat pun. Kalau ada hadis kata jangan kamu baiki, hendaklah kamu baiki jalan pada waktu siang hari, kalau dah ada hadis kata begitu, itu bukan hadis amat ibadat. Itu hanya dalam pengurusan dunia. Mari kerajaan lain nak baiki jalan tengah mana pun silakanlah. Jadi tak ada kaitan ada. Nampak eh? Dia kalau pengurusan dunia dia luas. Tapi kalau dalam ibadat dia sempit. Dia kena. Semua ibadat adalah haram melainkan apa yang disebutkan dalam hadis. Semua ibadat adalah haram untuk kita buat kecuali apa yang disebutkan dalam hadis. Tapi dalam bab yang lain tak apa. Dalam bab yang lain semua benda dibolehkan kecuali yang dilarang oleh hadis, oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kalau
Mm-mm. Yang mana? Okey. Jazakallah khair mami, eh. Kasih mami. Kalau imam sujud terlalu lama, biasa salat hajat lah kot. Dia tengok juga lama tu macam mana mami. Kalau imam tu mungkin lama dia baca Subhana Rabbiyal A'la tu 7 kali. Kalau dia baca 7 kali tu, kita tak boleh kata lama lagi. Kita kata sederhana lah. Tapi kalau mami kata memang lama sungguh, macam sebahagian orang solat hajat, sujud akhir tu panjang, lama. Jadi perbuatan imam yang menamakan sujud sampai menyusahkan makmum, itu tidak sunnah. Okay, baik. Bagi makmum, bila dia dah tak tahan, dia pun tak boleh dia nak follow imam, maka dia kena niat mufarakah, bercerai dengan tu imam. Hanya niat, aku nak bercerai dengan tu imam. Dia pun terus bangun, habiskan solat sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau mami sujud lama tu, mami pun terfikir, eh kau orang dah bangun, aku tak dengar. Satu, mami kena intai dulu orang sebelah, intai, tengok-tengok. Tengok-tengok orang dah lama bangun, mami tertidur rupanya. Lepas tu mami salahkan imam lah. itulah Aida. Tapi contoh mami tunggu lama dah lama ni. Mami terbangun, bangun tengok-tengok semua orang sujud. Kita terbangun tengok orang semua sujud, macam mana nak buat? Break emergency, sujud balik. Sujud balik boleh. Sujud balik bukan berarti menambah sujud, tetapi kembali kepada sujud. Tak apa, pergerakan macam mana saya ni? Macam mana lebih kita kan ni kalau dalam kes tu? Itu kalau kita solat seorang, bukan solat jemaah. Yang saya tak faham yang Kak Syah sebut 3 kali tu macam mana tu? Tak ada kaitan tu 3 kali. Tengok, alamak, biar betul aku ni. Semua orang sujud, berhenti, sujud balik. Okey, ataupun kita dah bangun. Bangun? Kita tengok semua orang sujud. Kita buat agakan dulu. Kalau nampak imam dah nak bangun, biasa imam dah nak bangun dia tu, kita tunggulah. Tapi nampak kali imam macam lama, sujud akhir. Sujud akhir salat ajak imam, baru kita ingat imam dah kata lama sikit. Melamakan sujud akhir tu pun tidak sunnah. Sekarang ni imam buat tu benda yang tak sunnah. Tapi cerita kita sebagai makmum ni, apa yang makmum kena buat? Kita dah bangun, tengok orang semua sujud, kita pun duduk balik. Yang duduk balik itu dipanggil kembali kepada sujud, bukan menambah sujud. Yang tak boleh itu kita solat seorang-seorang, kita patah balik. Itu tak boleh lah. Tapi kita solat jemaah, kita kena ikut imam. Masuk buat naik dah. Naik je. Nampak boring je. Tengah tanjuk lah. Tapi tak apa, nanti ibu nilai lah kan. Kalau dia hadis ni, dia kena sabar sikit lah. Saya nak terus langkau pergi ke hadis terus pun, tak ada ilmu basic tak boleh juga. Dia kena satu-satu macam kita belajar Quran tu lah. Orang mula tension, apa benda lah, nak bincang. Lama-lama, boleh tangkap lah. Boleh tangkap. Dah 30 tahun semula, tanya balik, ingat balik. Ulang balik, boleh tangkap. Maksudnya, insyaAllah. Ustaz kata kita lama tu lah, tafsir tu dah 4 tahun. Lama, pasal hadis baru. Macam benda-benda baru. Benda baru ambil masa sikit lah. Kena sambar sikit. Tak tahu nanti nak diperus masalah. Banyak hadis. Betul. Okey. Hadis ni berapa kita kena rapat dan kita tahu ke berapa hadis yang sunnah ni yang sahih. Oh, kita hadis. Tak boleh tahu. Hadis ni beribu-ribu. Kat ni dah. Jadi kalau kita tak ambil tahu, macam mana kita nak tahu berapa sahih? Kat ni dah ambil lah sakat. Kat ni dah tahu je. Kita orang awam ni. Satu hadis pun tak hafal. Kalau kita tanya hadis apa yang hafal, innamal amalu binniyat, ingat. Itu baru satu potong, tak habis lagi hadis tu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi kanat hijratu ila Allah wa rasulihi. Panjang lagi. Yang kita ingat tu baru satu potong, innamal amalu binniyat tu je. Pandang lagi yang lain. Jadi kita ambil sekali, kita boleh je. Yang penting kita tidak menolak hadis. Kita terima hadis, itu yang penting. Soalan
Ya tu yang kena belajar tu. Tu kena belajar lah. Kita kena belajar lah. Yang penting kat Cik Nina, yang penting kalau orang yang kita percaya sebut, contohnya kita percaya pada Ustaz Yusof kan, Ustaz Yusof cerita tu boleh terima lah. Okay, insyaAllah, okay dah. Tapi kalau orang tak apa-apa sebut, kita pun tak kenal dia, tapi namanya kiai di depan, jangan-jangan terima terus. Dah, kita kena kenal dia dulu macam mana. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau dia kita boleh percaya. Soal kupasan fikih lain pula. Tapi kalau dia cerita ni ada hadis, ini tidak ada hadis, kalau Ustaz Fathul Bari, insyaAllah kita boleh terima. Cuma dalam bab kupasan dia lain pula. Fikih ni dia lain, dia luas. Kita mungkin boleh terima dia, kita mungkin boleh terima orang lain. Itu perbahasan yang lain. Allah Akbar. Kalau kita belajar, tak semestinya, tak semestinya. Payah nak kata ada ijazah yang boleh kita percaya, tak semestinya. Yang penting kita kenal lah siapa ustaz tu. Kita kenal, kita percaya. Jangan ikut dan je, dia ni depasan mana-mana, kita pun nak terima terus, tak boleh. Kita kena kenal dulu siapa dia. Contohnya kalau ibu-ibu tengok ustaz kami ni Jaminin, insyaAllah jumpa pula Maulana Nasai, Maulana Asri, insyaAllah tu semua orang yang boleh kita percayai. Ya Hana-Hana tu payah sikit lah. Yelah, nak tak nak kita kenal orang. Kalau mami Kak Nizam lain-lain tanya saya, boleh tak terima orang yang lepasan ijazah ke orang dari negara Arab? Payah saya nak sebut, boleh tak boleh. Yang pentingnya siapa orang tu. Jadi kalau macam Kak Nizam sebut tadi, Fathul Bari, Ustaz Fathul Bari, boleh saya sebut terus, boleh dipercayai. Dr. Mazan dalam bab hadis boleh dipercayai. Tapi saya sebut dalam bab hadis, saya bukan cerita kupasan hadis. Kupasan hadis mestilah beza. Dr. Mazan ada kecenderungan dia, Dr. Ruzaimi ada kecenderungan dia, orang-orang yang aliran pondok ada aliran dia. Jadi dalam bab kupasan kita kena tengok pula perbahasannya. Dia punya reference tu tak sama ke dengan ustaz? Kupasan dia, dia punya apa? Dia punya ikutan dia ulama dia tu. School of thought dia beza pula. Jadi dalam bab tu kita kena nilai, mungkin dalam bab ini mazhab betul, dalam bab ini usaha pondok tu betul. Jadi payah kita nak sebut. Tapi kalau Kak Nizam tanya dari sudut, kalau dia sebut tentang hadis, sahih ke tak sahih, sunnah ke tak sunnah, orang macam tu insyaAllah boleh kita percayai. Tapi secara umum, secara general, saya nak kata orang yang belajar Quran dan hadis, dia siap ada master lagi mana-mana universiti, boleh tak kita percaya? Dia tak boleh macam tu. Tak boleh. Sebab master pun kita tak tahu tajuk apa dia buat. Macam dia orang kena detail. Macam dia ada bagi potongan hadis. Mm-mm. Dia siap ada bagi dari mana dia dapat. Orang itu boleh percaya. Tak boleh. WhatsApp bukan sumber hukum. Kecuali Kak Nizam tahu siapa yang buat WhatsApp tu. Oh, yang tulis WhatsApp tu Ustaz Endang. Kita okey lagi lah Ustaz Endang yang buat. Bukanlah YouTube. WhatsApp, YouTube bukan ditolak sepenuhnya. Yang penting kita kenal siapa orang tu. Saya pun nak mengaji melalui YouTube berapa banyak. Saya pun habis talaki daurah dekat dengan 5 jam daurah asas hadis. Tapi saya kenal ustaz tu siapa dia. Ustaz Kamil saya kenal. Saya percaya pada ilmu dia. Dan dia kupas tu, apa yang dia kupas itulah yang saya faham. Cuma ada nak berapa benda yang baru bagi saya kan. Kalau macam tu tak apa. Tapi kalau WhatsApp tak siapa-siapa, berantai, siapa tulis pun tak tahu. Dia tulis ada dalam Bukhari, tak betul tak betul ada dalam Bukhari. Tu problem. Jadi kaya pula. Sampai sembar. Tak boleh. Alhamdulillah, belajar hadis.
Okey, ada soalan lain? Ah, tiga tu lah biasanya. Dia sekadar semangat je Anis ya. Kalau Anis nak ambil hadis yang dhaif nak amal sungguh, Anis nak yang kan boleh amal. Ya, tengok dulu macam mana tu yang boleh amal tu. Bukan semua. Ada syarat yang ketat. Tapi sebab ada yang mengatakan kita boleh beramal. Adik-adik hati-hati ni. Boleh beramal sebab tu lah mesti amal untuk orang bukan untuk dijadikan hujah semua kan kalau ada doa. Jadi kalau kita beramal dengan hadis yang doa ni, maknanya kita dalam kerugian lah kan Ustaz. Boleh lah sebab kita ada yang sahih tapi kita sebenarnya tak buat. Ya. Ya. Sebab tu orang yang belajar kenapa nak ambil hadis yang dhaif? Hadis sahih belambak lagi. Sebab sembahyang orang kita ni suka sangat. Korang-korang ada doa ni dalam hadis yang dhaif. Doa je pun bukan apa. Yang betul lah doa je bukan apa pun. Tapi dalam hadis sahih belambak lagi tu, kenapa tak ambil hadis yang sahih? Kenapa sibuk nak ambil yang dhaif juga? Ini masalah kita. Maaf tanya Ustaz, ya, apa tu yang doa siapa tu? Yang sebab tu kontra panjang katanya. So dia, dia kata, tanya dekat dia lah. Benda ni dia kata hadis apa. Walaupun benda di bukan Rasulullah, benda di pada sahabat Rasulullah. Tapi bila kita buat pun dapat je punishment lah sahabat. Macam mana dia cakap doa siapa tu? Yang sahabat Rasulullah yang dia buka yang dia dengar semua buka bodoh semua tadi. Kan ada zikir apa ke? Panjang lah zikir tu. Tapi sebab kita nak beramal dengan tu sebab banyak sangat kan. Jadi kita benda kalau kita amalkan maksud tahajud itu memang memang tahajud doa dia. Tapi apa tu itu cakap dengan dia ada ini amal ni sahabat tu yang buat. Kita boleh ambil juga apa sahabat tu buat. Saya tak tahu ni saya cek tu apa dia tu. Payah saya nak tentukan tu. Saya kena tahu apa dia. Doa apa tu dulu. Kalau Kak Syedah ingat, Kak Syedah beritahu balik. Itu lah, takut jadi bid'ah. Itu satu hal juga tu. Tapi bukan senang lah kita nak kata tu bid'ah ni bid'ah. Bukan sesenang tu lah. Okey. Itu semua doa yang boleh kita terima. Rabbi firli tiga kali itu sahih. Tapi doa yang lain pun ada dalam Tirmizi, dalam Nasa'i, dalam Abu Daud, dalam Ibn Majah. Tapi lafaz doa semuanya berbeza. Ada yang mula Allahumma bukan Rabbi. Ada yang dia tak ikut urutan Rabbi firli warham, dia tak ikut urutan yang tu, dia buat cara yang lain. Dan yang kita baca ikut urutan tu, itu ambil daripada Baihaqi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian bila Imam Nawawi kaji lagi hadis yang lain, ada satu lagi term yang tidak ada dalam Sunan Baihaqi itu, iaitu wa'afini. Maka dia tambah wa'afini. Jadi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tak apa, boleh amal mana pun. Sebab ada kemungkinan Nabi tidak baca satu doa je. Ada kemungkinan Nabi tak baca Rabbi firli je. Jadi kita ambil ada dua lah. Ada masa kalau saya salat, saya pun baca Rabbi firli tiga kali. Ada masa saya baca Rabbi firli warhamni. Standardnya saya baca Rabbi firli warhamni sampai wa'afini. Itu tak ada masalah. Bukan da'if. Dia macam saya sebut tadi, kalaulah dia hasan pun, hasan ni macam mana? Nanti kita bincang lah hadis sahih tu apa, hasan apa. Kita sebut dulu. Hasan dia bawah sikit daripada sahih, dia atas daripada da'if. Jadi kalau hadis hasan bawa maklumat yang berbeza daripada sahih, kita boleh amal yang hasan. Sebab hasan ni dia kuat lagi. Apalagi kalau dia melibatkan dalam bab doa je, boleh. Jadi doa-doa tadarus itu tu dah hasan. Kalau tidak sahih pun dia hadis yang hasan, boleh kita amal. Itu, Kak Rosan. Doa Kasha. Doa Kasha. Tu lah doa apa tu, tak tahu. Yang dia jumpa Nabi ke? Kali apa tu? Dia tak pasti ingat lah, tapi itulah doa Kasha. Saya tak tahu. Saya tak tahu doa tu. Nanti kita check balik eh. Ustaz ni cerita sikit lah yang hadis doa macam mana, Zohim macam mana, Hassan macam mana. Itu kita ceritakan dia, tak sempat dah ini ni. Ini mukadimah lah.
mukadimah hanya kita faham je ni. Tapi kalau soalan tu kita kita sebutlah. Kalau ibu-ibu ada soalan, kita jawab dia tak ikut silibus. Tapi dari sudut silibus, nanti kita akan bincang hadis sahih macam mana, apa contoh dia, hasan macam mana, apa contoh dia. Tapi tak boleh terlalu teknikal. Nanti ibu-ibu punya pening, ni banyak apa ni, teknikal sangat. Okay. Tak semestinya. Okay, tak. Tapi tak apa. Teruskan Kak Nisa. Kak Ain. Sebab setengah-setengah amalan tu hanya dilakukan oleh para sahabat ni, Ustaz. Okay. Jadi, dia tidak dikategorikan sebagai berdosa ke ataupun okay saja ke, tak dapat pahala. Macam mana tu? Amalan apa tu sebenarnya? Doa hujung tahun, doa awal tahun. Sebab dekat masjid ada at one time nasi kata tak perlu buat. Okey. Sekarang ni buat. Tapi sebenarnya kata apa buat juga. Okey, saya tak berani komen. Benda-benda khilaf sebegini rupa, jujurlah saya tak berapa berani. Sebab dia orang confuse. Ha. Saya tak buatlah. Tapi saya tak beranilah nak komen lebih-lebih. Kalau mufti bagi tu, follow je lah. Tak apa, kalau tak nak ikut, tak ikut. Tak payah bising. Nak buat, tak payah bising juga. Buat je lah. Tapi nak... Betul lah. Mami kata pun betul juga satu sudut. Yalah, saya faham yang mami sebut pun betul satu sudut. Yang orang-orang tak suka tu bukan orang tak suka doa mami. Tak ada ulama tak suka doa, semua orang suka doa. Cuma ulama bincang adakah benda tu menepati kaedah. Kalau sudut sebab gini, dia bukan amalan baik ni maka baik dalam semua tempat. Contohnya boleh ke kita baca Quran masa rokok? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak boleh. Tapi baik tak baca Quran? Baik. Mana lebih tinggi, baca Quran ke Subhana Rabbiyal Azim? Tak, ya, kedudukan pahala. Bukan masa rokok tu baca Quran dengan Quran lah kan? Mana lebih baik, baca Quran ke baca At-Tahiyyah tu? Baca Quran lah kan? Tapi Nabi baca ke Quran masa rokok? Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Siapa yang larang? Allah. Allah yang larang. Mereka tak boleh walaupun benda baik mami. Dan bukan semua baik itu boleh dibuat. Doa je pun. So kita doa je lah apa masalah. Tak, bukan soal doa. Soalnya benda tu kena kaedah ke tak kena kaedah. Ha, jadi dia bukan sesenang itu untuk kita menentukan. Maksudnya? Saya tak tahulah dia senak tak benda itu. Saya tak tahu. Maknanya ada hadis ke kata sunnah tu? Saya tak tahu. Tengok ayat tu datang selepas ayat tahajud. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa. Okey, yang situ saya tahu. Tapi baca doa masa sujud ni saya tak tahu. Okey, Kak Ain nak cerita pasal membaca Quran dalam rukuk dan sujud. Itu dah jadi doa. Kalau macam tu, Robban Atina pun tak boleh baca lah sebab Quran. Tak, dia doa dalam Quran boleh dibaca. Ayat Quran tu yang bukan doa tak boleh dibaca. Doa, kalau doa Quran tak boleh baca, nanya kita. Rabbana atina tak boleh baca. Rabbana la tuzigh qulubana tak boleh baca. Rabbana hab lana pun tak boleh baca. Sujud je Ustaz kan? Masa sujud dengan tu boleh lah kan? Anytime sujud ke, rokok ke, berdiri ke boleh, tak ada masalah. Boleh. Maksudnya masa kita rokok tu kita boleh baca doa juga lah. Boleh. Maksudnya kita dah baca dah. Subhana rabbiyal azim. Subhana azim, subhana rabbika. Bukan semua baca kan? Ha. Kali
kita nak berdoa kan boleh jugalah maksudnya. Okey, kak baca tadi apa dia? Subhanakallahumma rabbana. Betul? Allahumma fi'li tu zikir ke doa? Kak dah berdoa masa rokok. Kak Syedah tanya boleh tak berdoa masa rokok? Sembahan Rabbiyal Azim, sahih. Macam ni mami, Kak Syedah pun tanya soalan yang sama. Boleh tak berdoa masa rokok? Saya minta Kak Syedah baca balik apa zikir yang Kak Syedah baca. Iaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahummaghfirli tu doa ke zikir? Doa. Bermakna Kak Syedah baca doa ketika rokok. Maksudnya yang tak boleh tu baca Al-Quran saja. Baca Quran. Doa masa rukuk boleh dibaca. Cuma tempat yang terbaik masa sujud. Okey, okay. Faham. Tapi boleh tak nak doa masa rukuk? Boleh. Kak Syedah pun baca Allahummaghfirli tanpa disedari baca. Dan ada lagi bacaan yang lain Nabi berdoa masa rukuk. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahummaghfirli dzambi kullah. Allahumma laka raka'tu bika amantu. Itu semua doa. Itu zikir. Tapi zikir yang menjadi doa boleh, tak ada masalah. Jadi bukan semua ayat Quran tu tak boleh dibaca. Doa dan zikir boleh dibaca. Yang tak bolehnya tiba-tiba ibu-ibu baca surah Al-Falaq dalam tu, tak boleh lah. Tiba-tiba baca ayat kursi masa sejuk, tak boleh lah. Jadi makruh. Oh. Jadi makruh. Terima kasih Ustaz penjelasan. Faham. Banyak lagi lah tapi pelan-pelan je ni. Ya? Makruh sahaja. Tak boleh guna term makruh sahaja. Bila sebut makruh pun kita dah, alamak makruh. Dia tak boleh sebut makruh sahaja mami. Bila ke makruh sahaja tak, makruh je. Tak ada. Dia menyoncar ringan je tu. Tak boleh. Dia sebut makruh. Tak boleh buat mami. Maaf mami ya. Dia, tapi ni lah bahaya belajar hadis. Ibu, belajar hadis ni dia jadi garang sikit. Belajar Quran tak? Betul, memang betul. Saya dah dengar ada orang beritahu, kalau mengajar Quran, hati lembut. Lembut, dia memang mendidik jiwa. Dia membentuk wawasan yang besar. Hadis ni dia garang sikit sebab dia geram. Hei, kenapa lah orang buat benda macam ni? Kenapa orang macam ni? Dia jadi geram. Itu. Memang maha guru dalam bidang hadis memang agak garang-garang. Tak juga, ni tengok ni kak. Dia garang tertentu je. Dia garang sikit sebab dia campur macam-macam dia perasaan geram dia. Quran tak, Quran dia jadi lembut. Kadang-kadang je kita bergurau je lah, tapi nak kata saya ni jadi emosi ke apa, bila baca Quran tak emosi lah. Bila baca hadis dia jadi emosi je, geram je. Tapi bukan geram ibu, geram bila mengingatkan benda tu. Bila tengok orang buat tu, ya Allah memang nak kena bubuh orang ni. Tapi sabar, sebab antara sunnah Nabi adalah berakhlak mulia tu. Akhlak kak. Okay. Apa kak? Tak cerita? Ustaz sebenarnya tak kata Ustaz tak emosi. Tapi Ustaz kata kita orang isap emosi sebab apa? Ustaz kata dia Ah, tapi bukan stres yang ibu tak. Saya jadi teringat ke macam-macam orang buat tu. Dia jadi stres lah. Betul. Ustaz didiklah kami. Sebab ini kita kan beramal dengan benda-benda yang kita rasa macam kita dah betul dah buat kan. Dah amalan kita dah macam bertahun-tahun kita buat benda tu. Tapi kita dapat tu kata benda tu bukan kita akan jadi mudah, tapi kita takkan pergi satu-satu detail sebab tak perlu pun kita nak terlalu detail. Tapi untuk pengenalan ni kita kena tahulah beberapa benda yang asas. Basic dalam beberapa kali kelas yang basic kita kena tahu. Tapi insya-Allah berserta dengan contoh, sembang-sembang, soal jawab, tengok itu. Kita kan sunnah dan hadis tu sama kan. Dia berbeza.
Standardnya ulama kata sama kak. Cuma ada ulama kata beza. Kita belajar lepas jadi kan. Betul. Okey, ada yang lain? Soalan lain? Fadilul amal maknanya kalau ada hadis yang dhaif memberikan semangat untuk kita beramal, bolehlah kita pegang. Contohnya apa, saya pun tak ingatlah contoh-contoh dia kan. Pakai serban tu dhaif ke maudhu' ya? Ayat kata tu. Apa, saya kena cek balik hadis yang dhaif. Tapi dengan bila kita dengar hadis tu, kita semangat sikit nak beramal, insya-Allah boleh. Hadis maudhu' tak boleh. Yang pakai serban dapat 70 kali pahala, kalau pakai kalau solat pakai serban 70 kali lebih baik, itu maudhu' rasanya. Tak nak pakai tu. Ustaz, yang bab siwak tu. Siwak tu sahih kan? Siwak sahih. Okey. Kalau kita berus gigi boleh. Sunnah. Sunnah. Sebab maksud dia membersihkan gigi. Nah, dia bukan sugi tu. Membersihkan gigi tu. Jadi kita pakai ubat gigi, pakai berus gigi tu kira siwak jugaklah. Yes. Oh, bukannya orang ni berus gigi guna kayu miswak tu kan. Oh, ini lebih sunnah. Nak? Tapi tak ada saya tengok tu. Ustaz tak suka. Tak apa. Tak. Lambat tak apa, sebab kayu tu pun ada khasiat dia. Dan ni orang yang pakai kayu tu pun sunnah. Tapi nak kata pakai buah gigi, ubat gigi bukan sunnah, tak boleh. Itu pun sunnah. Jadi orang yang guna kayu sugi tu pun dia guna buah gigi juga. Cuma untuk solat takkan dia guna buah gigi, nanti nak berkumur lagi, tak boleh. Maka dia buat kayu sugi. Tak ada masalah, itu sunnah. Bahkan orang kaya, guna kayu sugi tu memang bagus pun. Sebab ya, kita tak boleh nafi kayu tu dia ada kelebihan dia. Macam kali ibu tanya saya, saya pakai apa? Saya Colgate Total. Mahal tapi Allah membeli, menang memakai. Dulu saya pun malas sama mahal. Nak try sekali. Try sekali boleh try. Oh best. Tak ada yang tukar dah. Dan dengan orang kempen saya ni mudah, saya mudah terpengaruh dengan kempen iklan. Bila mahal ni kualiti tinggi kot. Memang mahal lah sikit tapi ya, kita nak jaga eh. Rupa-rupa Cina ke apa? Cina ya. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia punya tu tak ada Florida. Lepas tu dia adalah grup dari NK. Saya tak tahu yang tu, saya tak tahu. Saya saya tak tahu lah yang tu. Jadi kita ada benda kita memang kena ambil berkualiti, sebab Islam ajar halal dan tayyibah. Tayyibah artinya berkualiti. Tayyibah tu benda yang berkualiti. Contoh kali ibu tanya saya makan beras apa kat rumah? Pas mati lama dah. Pas mati saya zakat, pas mati Selangor. Tapi kalau tanya kaya je, tak, saya keluarga 4 orang. Kami jarang masak. Nak habis satu beras tu berapa bulan ambil. So kami beli pas mati, kami tak heran pun. Sama, lebih murah berbanding orang keluarga besar yang makan setiap hari nasi kat rumah. Kami janganlah masak. Kalau masak tu pun sekali tu dah satu pot je masak. Itu pun kalau habis-habis, alhamdulillah tak habis. Tanya ceritanya, saya beli berkualiti sesuai dengan kemampuan keluarga kami. Makan nasi sekali sehari je. Kadang-kadang tak masak pun, makan kadang-kadang je. Dan nak tahan beras pas mati tu, nak beli yang baru tu 3 bulan, kemudian baru beli yang baru. So memang jimat, tak ada masalah pun. Tak kaya pun, tapi zakat pasmati lah. Tak apa, zakat bayar lebih, alhamdulillah. Tak berkira lah kita kan. Pahala. Kalau cukai berkira lah, kita akan ijah lah macam mana pun. Zakat tak ada masalah lah. Kalau tanya ni, dia buah hadis dah ni, nak tanya sekejap ya. Okay. Kita pakai minyak wangi yang kita tak tahu ada apa-apa, kita main beli je lah. Kita pakai waktu nak solat, kita pakai kebaya, kita solat.
Tak apa, tak ada masalah. Ah, bukan mabuk kan. Ada alkohol pun tak ada masalah. Ah, yang tak boleh mabuk, kalaulah betul minyak wangi tu ada alkohol, lepas pakai tu sebiji, kalau orang bangun tu habis semua mabuk. Ah, tak boleh lah. Ada juga ke pencuci muka yang tak halal? Ada. Ya, betul tak tahu. Halal ada, tak, kita tak tahulah. Umumnya boleh, tapi kalau ada orang buat kajian tak boleh, tak boleh lah. Tapi secara umumnya kita kata boleh lah. Lebih tu secara detail, tiba-tiba ada satu produk tu memang terbukti guna bahan yang haram, yang memang terbukti haram sungguh, itu kena fikirlah. Tak ayahlah. Pakai Medicare dah lah. Kan ada agent Medicare kat sini. Tak boleh tolong. Buat Medicare je lah. Mahir Ustaz. Oh ya. Saya tak tahu lah. Mahir tak apa. Halah tu sebab dia permintaan tu lama lah sikit kan. Oh, saya tak tahu produk mahal tak mahal. Minta maaf lah. Tak sure. Saya tak beranilah nak kata kak hukumnya yang macam mana tu, saya tak tahu lah. Biasa je. Yang tu kena tanya fatwa sebenarnya. Sebab benda ni benda baru dan hanya dipraktikkan di Selangor kan. Negeri lain tak praktik rasanya. Negeri lain harga zakat semuanya standard. Selangor je yang beza tiga genre beras tu. Jadi nak tak nak kita kena tunggu fatwa Selangor lah. Kalau fatwa Selangor kata, kalau siapa yang mampu basmati tapi dia makan beras biasa, maka dia wajib bayar zakat basmati. Maka kita wajib bayar itulah. Maknanya benda ni benda yang tak clear. Benda ni dia fatwa semasa. Jadi kena tanya pendetailan tu di peringkat. Mungkin lah kalau kita kena boleh, kalau ada online dengan jabatan fatwa, kemudian kita tanya kan. Sekarang kita tahu tak ada lagi dah penelitian sampai macam tu. Perincian macam tu. Tapi untuk jaga warak, elok kita buat macam tu. Waraknya. Sebab kalau saya nak kira pun, saya ni bukan mampu pun basmati. Tapi sebab jangan makan, nak habis pun lama. Sepatut saya ni bukan basmati, beras bawah lagi. Tapi tak boleh lah sebab kita kena ikut skema yang dah ada. Sebab kita makan basmati, maka zakat basmati lah. Tak kira lah kamu ada basmati tu tak makan-makan sampai habis, sampai sudah tak makan. Itu cerita lain sebab kita beli yang tu. Tapi secara perincian yang kat kata tu memang kena tanya majlis fatwa lah. Macam mana ya? Sebab ada tempat yang dia memang ada bagi kategori kan beras. Kita ambil yang mana yang kita lihat. Teratas tadi kan. Tapi katakanlah yang teratas kat dalam fatwa masih mubah lagi lah kata dia. Yang mahal. Nanti kena tanya mufti tu. Tapi kalau zakat RM7 kan. RM7 kan. Kalau basmati pun sampai RM7 kan. Sebabnya kalau jangka kerana saya tengok lah kerana beras di Jakarta ada beras yang ada yang RM7.
Mm-hmm. Okay. Kita gini lah, kita ikut je apa yang fatwa dah tetapkan. Mm-hmm. Walaupun basmati tu murah, basmati pun ada banyak kategori, yang murah, yang mahal. Ada yang kita beli 5 kg tu RM30. Ha, ada yang RM40. Ada yang RM50. Jadi kalaulah fatwa nak terlalu detailkan, penuh nama-nama berai tu, pening juga. So kita ikut standard yang fatwa bagi je. Kalau beras macam ni RM3, kalau beras macam ni RM14, beras macam ni RM21, kita follow yang tu je. Kita ikut yang dia orang dah tetap. Betul. Negeri Selangor je rasa kak. Asal negeri lain tak makan. Negeri lain rasanya sama je semua zakat. Ingat saya tahu saya lah. Dah 2 tahun dah. 2 tahun dah. Yang ada dia. So bisa tanya tu lah. Tapi kita tak tahulah yang cerita pasal tu adakah daripada kita beli mufti ataupun kalau tu kan WhatsApp dia orang suka buat kita buat. Nah, memang macam tu zakat. Okay, mungkin akhir. Oh, sebelah lebih kita. Ya senang mula-mula ni dia banyak gini-gini lah kan. Kak Siti ada apa-apa ke Siti? Baik, tak apa, nanti kita bincang lagi insya-Allah. Dalam masa yang sama kita cuba dulu 2-3 kali kelas macam mana. Dan bila 2-3 kelas ni rasanya okey, saya cuba order lah buku ni kan. Rasanya buku ni murah kot harganya. Oh, bahasa Melayu. Bahasa Arab pening macam tu ha, tengah-tengah tengok. Ijabu apa benda nak ijabu. Jadi bahasa Melayu ada. Rasanya harganya RM10 ke bawah kot. Ya? Syah Abdul Majid. Ada tak kena jual ke? Ya. Yeah. Kedai-kedai jual. Payah ni. Oh, Ustaz. Ni Arab lah. Yang saya cari yang Melayu. Nanti saya cari yang Melayu. Nama dia. Tak tahu lah nama bahasa Melayu tu apa. Tak apa lah, nanti saya cari. Saya beritahu harga berapa. InsyaAllah. Dah lama tapi kita baru tahu. Okey boleh. Nanti insya-Allah tersambung pengajian pada akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surah Al-Buruj. Okey, lupa tanya. Kerja rumah. Siapa yang hafal surah Al-Buruj? Kak Ros. Yang lain? Kak Niza? Kak Syaf lah. Lupa nama Kak. Kak Ana, minta maaf. Lupa je. Kak Ana? Tak. 5 ayat pun tak hafal. Baca tau. Dulu-dulu terbila tu.